Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini senang sekali saya bisa kembali menyapa teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas, serta diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya, pada hari ini Kamis 5 Agustus 2021 senang sekali saya bisa menginformasikan kembali harga sayuran dan cabai di Pasar Induk Parikesit Jawa Timur. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan silahkan share sebanyak-banyaknya untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ingin mengetahui harga atau update terkini sayuran dan cabai di Pasar Induk Parikesit Jawa Timur. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dan terkini. Baik teman-teman, pada hari ini cuaca di Pasar Induk Pare sangat cerah dan lumayan panas ya hari ini. Tetapi para pedagang dan pembeli juga antusias sekali ya pada hari ini untuk mencari rezeki teman-teman ya. Semoga para petani, para pedagang dan pengecer ya dimanapun Anda berada selalu diberikan kelancaran juga dalam menjalankan usahanya serta diberikan rezeki yang halal serta melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya, pada hari ini ada beberapa harga yang turun, ada juga yang naik teman-teman ya. Akan tapi hari ini sawi juga masih murah teman-teman ya, karena stoknya masih melimpah. Bagaimana dengan kota-kota teman-teman yang lain? Silahkan share atau silahkan komentar di kolom komentar ya. Untuk tomat ya di Pasar Induk Pare ini memang karena mahal dan untuk wilayah Kediri juga jarang panenan, akhirnya didatangkan dari Sumatera teman-teman ya, untuk tomat ya. Oke teman-teman ya, kita mulai, kita awali dulu untuk harga kendang teman-teman ya. Untuk harga kendang hari ini jadi untuk harga kendang juga cukup stabil teman-teman ya. Ada kenaikan walaupun tidak banyak ya, sekitar 1.500 lah mungkin untuk kendang. Jadi ada 4.000, harganya ada 5.000, 6.000, 8.000 serta 11.000 rupiah per kilo. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita ikuti untuk harga tomat teman-teman. Untuk harga tomat hari ini sangat luar biasa teman-teman ya. Ada yang 15.000, ada yang 16.000 rupiah per kilo. Ini aja campur kecil besar ini 15.000 rupiah, sedangkan ini harganya 16.000 rupiah per kilonya. Jadi tomat masih sangat luar biasa teman-teman ya harganya. Karena mungkin tidak banyak panenan teman-teman ya. Sedangkan untuk timun hari ini 2.500 untuk eceran, untuk keroncongan 1.500 sampai 2.000 rupiah. Sedangkan untuk terong eceran 2.000 rupiah teman-teman ya. Sedangkan untuk keroncongan 1.000 sampai 1.200 rupiah per kilo. Jadi untuk terong sangat murah sekali. Sedangkan untuk terong badik ini teman-teman ya, atau terong lalap ini harganya 2.000, ada juga yang 1.500 rupiah, kemarin juga diubral 1.000. Sedangkan untuk bungkul ada yang 6.500, 8.500 sampai 9.000. Sedangkan untuk jeruk pecel ini teman-teman ya, ini harganya 11.000 rupiah per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk harga kubis. Harga kubis hari ini juga mulai 3.000, ada yang 3.500 rupiah per kilonya. Sedangkan untuk sawi putih teman-teman ya, harganya hari ini 7.000 rupiah per kilo ajaran. Jadi sawi putih, untuk sawi gajah 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Sedangkan untuk wortel, untuk yang ST harganya 3.500, untuk yang super harganya 8.000 ya, 7.000 ya, 6.000 sampai 7.000 rupiah. Ini kubis ini harganya 3.000 sampai 3.500. Kalau beli keroncongan lebih murah lagi teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk daun bawang teman-teman. Untuk daun bawang hari ini 10 sampai 11.000 rupiah per kilo. Ada juga yang 9.000. Untuk seledri juga agak turun ya, 9.000 sampai 10.000 rupiah.
kemarin sempat Rp18.000, sedangkan untuk labu siam ini ya harganya Rp2.500 hari ini di pasar Induk Pare. Jadi untuk harga-harga ya tergantung penjualnya teman-teman ya. Jadi tiap pedagang juga berbeda harganya ya. Kadang selisih 1.000 sampai 1.500 dan tergantung permintaan pasar teman-teman ya. Kita menawarnya juga bisa teman-teman ya. Karena di pasar Induk Pare ini untuk harga itu selalu berubah teman-teman ya, tergantung kita kalau menawarnya ya. Jadi harga-harganya selalu berbeda dan enggak sama teman-teman. Jadi antara satu dengan yang lainnya bisa selisih 500 sampai 1000 rupiah. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan untuk informasi lainnya harga cabai-cabian teman-teman ya. Untuk harga cabai hari ini juga mengalami penurunan teman-teman ya. Untuk cabai rawit merah hari ini juga turun teman-teman ya. Kemarin sempat 20.000, hari ini tinggal Rp20.000, bahkan ada yang dapat Rp17.500. Oke teman-teman ya, untuk informasi harga cabai ini di pasar Induk Pare memang sering berubah teman-teman ya. Biasanya kalau buka harga itu setelah jam 12 dan setelah itu tergantung permintaan pasar teman-teman ya. Ketika banyak permintaan cabenya, stoknya berkurang, maka harga juga langsung naik teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk informasi hari ini untuk cabai rawit merah untuk jenis ori hari ini Rp20.000, untuk asmoro Rp19.000. ini harga jam 3 teman-teman ya. Biasanya kalau semakin sore maka harga juga bisa naik tapi juga bisa turun tergantung permintaan pasar teman-teman. Oke, untuk cabai rawit merah hari ini 20, ada yang Rp19.000. untuk cabai rawit hijau harganya Rp10.000 teman-teman ya. Jadi untuk cabai rawit merah hari ini memang turun ya dari kemarin ya, turun sedikit-sedikit. 24.000, 22, 20 hari ini 19, bahkan ada yang dapat 17,5. Sedangkan untuk cabai merah besar teman-teman ya, hari ini Rp9.000 per kilonya, sudah super teman-teman ya, Rp9.000. untuk cabai merah keriting teman-teman ya, harganya juga Rp10.000. Sedangkan untuk cabai hijau besar 6.500 sampai Rp7.000 per kilo. Jadi untuk cabai besar masih belum beranjak teman-teman ya, masih murah karena memang permintaan pasar tidak terlalu banyak teman-teman ya. Karena memang cabai merah besar ini yang banyak menggunakan biasanya kalau ada hajatan atau pernikahan ataupun yang lain-lain teman-teman ya, maka permintaannya bisa naik sampai Rp60.000. biasanya cabai hijau juga menyapai Rp25.000 teman-teman ya, kalau waktu pas mahal itu. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan dulu informasi lainnya untuk harga bawang merah teman-teman ya. Harga bawang merah hari ini juga agak turun teman-teman ya. Kemarin yang besar ini saya pegang ini Rp30.000, hari ini juga Rp20.000. jadi untuk cabai merah bawang merah juga turun teman-teman ya. Untuk bawang putih masih eceran Rp22.000, untuk kepokan sekitar Rp18 sampai Rp17.000 teman-teman ya. Sedangkan untuk ikan asin teman-teman ya, di pasar Induk Pare ini juga sangat bervariasi teman-teman ya. Ada juga yang promo ini Rp24.000 untuk ikan asin atau klotok, itu di pasar Induk Pare ini Rp45.000 ya, yang enggak besar-besar. Ada juga yang Rp48.000. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan dulu informasi lainnya. Untuk kacang panjang hari ini Rp2.500 sampai Rp3.000, lumayan naik teman-teman ya. Untuk sawi masih diobral teman-teman ya, Rp10.000 dapat 4 bongkok teman-teman ya, sekitar 20 kilo sore tadi di jam 3:30 sore teman-teman ya. Oke, untuk bayam masih Rp2.000 ya, ada yang Rp2.500, untuk kenikir ini Rp1.500. Sedangkan
untuk kangkung ya. Tadi ada yang 4 bongkok yang pendek-pendek itu harganya Rp12.000 ya. Untuk jagung manis harganya lumayan ya, masih 5.000 ke atas teman-teman ya. Ada yang 4.500, ada yang Rp5.300. Sedangkan untuk timun ini, bok-bokan ini harganya 2.000, ada yang 1.500. Sedangkan untuk pon-pon teman-teman ya, untuk jaimprit 18-19.000. Sedangkan untuk kencur ada yang 18, ada yang 19, ada juga yang 20, ada yang Rp30.000. Untuk kunir yang enggak besar ini harganya Rp5.000 per kilo. Untuk lengkuas Rp6.000, ada juga yang Rp5.000. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan komentar ya di kolom komentar teman-teman ya, atau tanya-tanya seputar harga sayuran dan cabai di pasar Induk Pare ini. Dan semoga saja untuk harga sayuran juga kembali normal ya teman-teman ya, dan pandemi ini segera berakhir biar kita semua dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Pasar-pasar semuanya sudah buka dan perekonomian kembali membaik. Baik teman-teman ya, terima kasih. Semoga para petani Indonesia sukses dan jaya. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.